Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Gusmat Official. Kali ini Gusmat Official akan memberikan tutorial sahabat subscribe ya, mengenai 18 khasiat rumput putri malu atau bahasa lain rendet atau bus kucing. Waduh, walau-walam di daerah kita masing-masing mungkin penyebutannya enggak sama sahabat sesep ya. Di tempat kami putri malu disebut rendet ataupun bis kucing begitu ya. Maka tonton video ini selengkapnya, jangan di skip-skip. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment gratis sahabat subscribe, agar Gusmat Official semakin lebih kiat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Penyakit yang diakibatkan penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah di kepala. Di sini putri malu atau rendet ataupun bis kucing sahabat sesep, terdapat 18 khasiat. Seperti salah satu yaitu dapat membantu meringankan ataupun menyembuhkan ataupun meringankan daripada sakit. Satu, sering sakit kepala atau migrain. Dua, sering pusing-pusing. Tiga, vertigo. Empat, stres berat. Lima, susah tidur. Enam, mudah lelah. Tujuh, sering menguap. Delapan, stroke. 9. Buat pria bisa jadi lemah syahwat. Penyakit yang biasa terjadi pada anak-anak. 10. Ayan atau epilepsi. 11. Step pada anak. 12. Anak sering panas dan sakit-sakitan. Catatan yang lain, kalau ada efek badan anak panas setelah minum ramuan ini, hentikan dulu. Silakan beri obat penurun panas kimia dulu. Kalau Anda yakin, silakan diulangi lagi. Atau kalau tidak, silakan cari herbal yang lain. Karena hal ini baru terjadi pada beberapa anak ataupun saudara. Nah, kalau anak yang baru 5 tahun sahabat sesep ya, kalau dewasa ini umur antara 3 sampai 40 tahun begitu ya, dari bayi sering panas dan sakit-sakitan. 13. Terlambat bicara. 14. Hemperaktif. 15. Keterlambatan daya pikir. 16. Wajah terlihat kusam atau kemerahan atau kehitaman atau pucat. 17. Stroke sahabat sesep ya. Dan 18. Dapat menambah stamina pria perkasa dan lain-lain. Putri malu atau rendet atau bus kucing sahabat sesep ya, di sini insya Allah sangat ampuh untuk membantu dan mengatasi serta mengobati penyakit tersebut di atas. Putri malu atau rendet atau bus kucing di sini insya Allah dapat membantu akan melancarkan darah di kepala dan menenangkan saraf kepala yang terlalu tegang. Cara bikin atau cara membuat jamu tersebut versi Gusmat Official. 1. Ambil putri malu atau rendet atau bis kucing seperti di video ini sahabat subscribe ya. Jangan pakai jenis rumput atau bis kucing yang lain, jadi yang seperti di video ini ya, yang Gusmat Official maksud begitu. Dengan akar-akarnya
jumlah terserah begitu ya, terserah Anda begitu, atau setengkuk atau tiga atau satu begitu, satu batang maksudnya begitu ya. Dua, dicuci dan direbus. Cara merebus terserah atau kebiasaan Anda. Saran Gusman Official di sini yaitu direbus pakai gendok atau polok tanah, sahabat sasirep, ditambah gula batu secukupnya. 3. Minum 2 kali sehari, 1 gelas untuk dewasa. Untuk anak-anak cukup beberapa teguk sampai 1 atau 4 gelas, tergantung penyakit, maksimal 3 hari. Minum selanjutnya tergantung penyakit, minimal 15 hari kemudian. Untuk penyumbatan seperti stroke pernah berbenturan atau luka di kepala, silakan dicampur jahe. Untuk memecah darah beku di kepala. Untuk susah tidur yang akut atau kronis, silakan campur dengan serai sekitar 3 batang. Untuk merangsang saraf kepala seperti stroke, daya pikir dan lain-lain, silahkan dicampur dengan yang bersifat asam dan banyak mengandung vitamin C seperti jeruk nipis, belimbing asam, daun kelor, mengkudu dan lain-lain. Selamat mencoba dan buktikan sendiri. Catatan penting Gusman Official 1. Bagi Anda yang tidak percaya dengan tanaman ini, silakan dibaca aja dulu dan rasa perubahan di tubuh Anda setelah minum ramuan ini. 2. Yang dibahas sekarang oleh Gusman Official adalah penyakit yang berhubungan dengan saraf kepala saja. Untuk penyakit lainnya, dapatkan berbagai macam postingan ataupun konten berikutnya hanya di YouTube Gusman Official, memang beda. Demikian sahabat sesrep ya, 18 khasiat rumput putri malu atau rendet ataupun biskucing yang dapat Gusman Official persembahkan melalui YouTube Gusman Official. Semoga bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami Gusman Official sebelum pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun jika ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabat subscribe wabil khusus pendukung channel ini. Kami Gusman Official pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. You.